Oke, selamat malam pemirsa Ngorok Itu Apa Kabar. Ini dia kue saya hari ini, malam-malam kita kasih makan. Wah, mantap sekali John. Malam-malam bisa puspakan sedikit. Jadi di sini untuk kue lokal ya. Kue lokal si demen John, tak kalah kentar. Mantap. Kita kasih makan satu tutup pipa ya. Satu dop dua dim. Oke, kita kasih makan sedikit-sedikit. Mantap Jawa. Ikannya mungkin dari pagi nggak makan ya, karena saya jaga pagi tadi, kerja pagi, jadi baru dikasih makan ini. Untuk airnya lumayan bening ya, jadi tidak kelihatan airnya karena terlalu beningnya. Hehe. Oke, malam-malam kita kasih makan ikan koi kita. Ini dia Maruten Soa, ini Sanke, ini Red Karasi ya. Ini ada apa namanya ini ya, Red, dibilang Red Karasi agak orange ya, gitu. Kepalanya merah, ini dia Ochiba, Ochibanya kalau di kolam hitam ya, kalau diangkat ya agak hijau ya. Mantap jiwa raga. Ya, silakan, mantap. Untuk skimmernya lumayan kencang ya, kencang. Ini juga air lapnya juga kencang, masih tetap kencang. Situasi malam kolam kuiku. Ini Midori ya, ini saya sekitar 40 BU 39 ya, ini baru 40 ya. Ini size 44 cm ya. Jadi ini dia yang baru umur 6 bulan ya. Ini lumayan 33 cm ya. Ada yang 25, ada yang 30. Mantap kali. Kasih makan sampai kenyang koi-koi kita ya. Menyala di malam hari, cok. Baru pulang dari kerja nih, semeton. Oke, yang mau bertanya silakan langsung saja. Dan yang suka nongkrong malam-malam di kolam. Wih, super joss. Untuk pakan saya pakai ikusu ya. Kemarin udah mau melakukan eksperimen ya. Jadi sini agak putih-putih, agak basi jadinya. Dan tidak halus nyampur sekilo. Ya. Tapi baunya masih bau susu ya. Dia Midori. Kemungkinan short body apa enggak ini namanya. Dulu emang enggak. Ini titipan teman ya. Ini baru dia. Josh Gandos. Maunya saya live streaming tadi, tapi karena sinyal HP yang kurang mendukung ya, jadi nggak jadi, alias batal. Malam ini ku sendiri, beningnya air sampai ke dasar-dasarnya ya. Jadi untuk hampir sudah 6 bulan ya, umur air di kolam sudah sangat matur sekali ya mungkin ya. Jadi untuk yang punya kolam baru yang mungkin masih hijau, masih kekuning-kuningan airnya 1-2 bulan, dibiarin aja, artinya ditunggu ya sampai mungkin hari bulan keempat baru mulai celing seperti kolam saya ya. Ini sudah bulan keenam ya, mungkin dari Desember atau Januari lupa saya. Sudah diisi air. Dan juga airnya sudah matur sekali ini ya. Mantap. Ini Sanke Josh. Sankenya yang paling saya suka ya. Untuk tapi yang lain juga lumayan ya. 5 bulan nih. Dari size 15. 10-15 cm ya. Ini indukan 80 cm ya. Sudah mulai ada bakalan punuk ya. Semoga saja punuknya bagus. Ini juga 80 cm. Ini juga
Kalau ini dulu ini kapan saya beli ya? Kemarin saya pakai thumbnail ya. Belinya 150 hampir udah 2000 berapa tuh saya beli ya? 2020 apa? Hampir 2 tahunan itu ya. Jadi ini juga sama, badannya aja yang besar ya. Mantap sekali. Aku pergi. Jadi saya kasih pakan tetap ini ya, biasanya satu dop. Satu dop, dua dem. Jadi untuk lampu saya menggunakan Philips ya, yang harga 125 ya. Lampu sorot Philips. Jadi lumayan terang ya, dan juga saya menggunakan lampu apa, lampu TikTok namanya. Jadi situasi kolam saya di malam hari lumayan terang. Dengan audionya lagi itu bagus. Jadi malam-malam tetap bisa melihat ikan koi. Wah, itu apa itu? Jadi di sini yang hitam aja kelihatan ya. Tuh, kejernihan ikannya. Kejernihan ikan ya. Airnya ya. Ini ada short body ya, super short body. Lihat mungkin agak saru ya. Banyak juga ikan hitam yang saya punya. Wonsu. Jadi menggunakan lampu ya, mungkin lampu Philips, lampu sorot ya, harga 125 lumayan ya. Wattnya lupa saya, benar lupa. Kita cari aja lampu Philips yang warnanya agak kuning enggak, putih enggak ya, setengah-setengah dia. Ini jadi seperti ini aja ya. Agak kekuningan, agak keputihan gitu. Jadi bisa dilihat ya kejernihan air kolam saya di malam hari. Mantap sekali. Jernihnya kolam koi di malam hari. Bersama dong, Ning, sini ada penonton setia. Ini ada yang lagi buat layangan juga. Jadi ini tanpa petik mungkin. Mantap sekali. Jadi kalau malam ya, kalau biasanya lampu saya hidupkan saat mau melihat koi aja ya. Jadi kalau sudah mau tidur saya matikan lampunya ya, supaya ikannya lebih tenang, jadi dia tahu sudah petang ya. Sudah malam jadi dia dapat tidur gitu mungkin. Tapi kayaknya koi tidak pernah tidur. Dia taunya makan saja. Ini dari kapak atas ya. Lampunya lumayan terang ya. Jadi ini bonsai saja. Bonsainya juga sudah lumayan ya, sentiginya itu baru hampir 1 tahun sentiginya. Ini juga ada serut, dewan daru juga ada, janda bolong juga ada. Mantap ya. Maunya saya isi bonsai tapi uang belum punya ya. Wih, mantap sekali pemirsa. Jadi ini sering-sering di dripping ya, kemarin dapat hujan saya dripping satu malam, saya dripping air satu malam jadinya kinclong. Ini dia batu terbang dan cusuanya 40 cm ya. Oke, jadi sekian ya. Situasi kolam saya di malam hari jadi sangat terang sekali ya, saya menggunakan lampu Philips, lampu sorot Philips ya. Lupa wattnya berapa, namanya juga lupa, sudah lama saya beli. Jadi juga di sini saya bantu dengan lampu TikTok sedikit, jadi sangat terang sekali kalau malam hari. Jadi dengan situasi air yang lumayan bening ya, jadi kemarin saya dripping satu malam airnya, jadi air sangat-sangat jernih. Oke, sekian ya, yang mau bertanya silakan langsung saja di kolom komentar. Ingat di like, comment, share, and subscribe. Loncengnya juga diklik ya, supaya setiap saya mengupload video Anda mendapat pemberitahuan seperti itu ya. Oke, terima kasih, sekian, selamat malam. Dadah, salam dari saya, Ngurah Gitu Loh, pakai apa?